Selamat datang di channel saya. Nyari libur tanggal merah. Seharusnya enak dibuat untuk jalan-jalan. Tapi saya memilih untuk di rumah saja. Untuk ya hitung-hitung istirahat lah. Karena biasa dari Selasa ke Jumat saya aktivitas saya cukup tinggi. Jadi mumpung hari Kamis libur, tidak mengajar, jadi ya saya anggap istirahat aja. Oke, teman-teman, yang ini sebentar lagi saya akan mengajak teman-teman untuk ke dapur saya lagi, lihat saya masak lagi. Tapi kali ini saya nggak ada masak yang terlalu istimewa, cuma rebus dobi, lalu buat sambal colek sama ikan emas korek, udah itu aja. Lagi malas masak yang terlalu berat-berat, yang bumbunya banyak-banyak, ribet. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman bingung, kadang-kadang video saya ada yang saya lagi main piano, ada saya lagi di mana, lagi traveling atau apa gitu. Nah, ada yang di dapur juga. Sebenarnya video channel saya ini temanya music and inspirational. Musik dan inspirasional, inspirasi, motivasi. Jadi tidak usah heran kalau saya pun ke dapur pun saya bawa teman-teman, biar saya masak, siapa tahu. Karena bagi saya inspirasi itu selalu datang juga dari apa yang kita lihat, bukan dari apa yang dibilang orang. Jadi apa yang kita lihat, misalnya kita lihat video dia lagi masak, tiba-tiba kita, oh iya ya, resep dia simple, sederhana, tapi kok kelihatan enak. Boleh itu udah satu apa bentuk inspirasi ya. Jadi seperti itulah, makanya saya kadang-kadang saya buat musik, saya main piano apa, lalu ada saya lagi masak, saya lagi jalan-jalan. Jadi itu semua di tema dari channel saya. Kita mulai. Ini daun singkong saya ini masih bisa dipakai. Ini ikan mas saya tuh mau dikorek aja, nggak usah diapa-apai. Ini cabai, karena saya makannya sendiri jadi nggak susah, nggak repot. Kalau dulu masih ada ibu saya, mama saya, ya setiap masa harus dipikirkan dia bisa makan apa, dia mau makan apa. Sekarang apa yang ada saya telan, selamat masih ada rasa. Jadi nanti saya rebus aja jadi lalapan. Sambal andaliman dicolek-colek enak. Ini untuk sekali makan siang aja, makan malam nanti dipikirkan mau makan apa. Jadi saya nggak pernah masak, ya kadang-kadang iya juga masak sekali untuk dua kali makan, nggak, itu jarang. Saya biasanya masak siang, masak nanti sore juga masak, paling tidak sayur sama lauk lah. Kadang kalau tingkat malasnya lagi tinggi, ya nasi sama telur dadar, udah. Yang penting makan. Nggak ribet. Saya nggak suka yang ribet-ribet. Suka yang simple aja. Hidup udah ribet, jangan diribetkan lagi. Bawa happy aja. Toh, si corona kan nggak suka kalau imun kita tinggi. Ya salah satu sumber imun supaya tetap tinggi ya happy.
Memang ya dia hitam-hitam. Ah, kelamaan di kulkas. Udah enggak apa-apa, pakai kincungnya yang tintu sambal. Kelamaan di kulkas. Ini hasil kebun yang saya bawa Sabtu lalu ketika berkunjung ke kebun keluarga murid saya, orang tuanya. Kebetulan diajak ke kebunnya, ya saya ayo. Nanti kita tunggu aja campur sama sambal andalima, enak. Tidak ada yang ribet buat saya. Nah, ini pun nggak bisa. Oke, cuma ini. Nggak apa lah. Ini juga bisa dimakan. Kita goreng ikannya dulu yuk. Sebelum kita ini nanti terakhir rebus. Karena tinggal rebus. Kita buat sambalnya nanti ya, sambal ada andaliman, malam saya beli dikit, kita campur, masih enak. Oke teman-teman, ini dia cabai yang mau kita ulek. Sayanya pakai cabai hijau, lalu 3 cabai rawit, lalu bawang putih, bawang merah, dan ini andalimannya atau merica batak. Ya, sedikit aja karena andaliman mahal. Supaya gampang digiling, kita putih-putih aja yang ini. Saya enggak gunakan apa namanya itu saya yang menggunakan manual karena sambil ulek biasanya enaknya di langsung di ulek sendiri. Ini sambal hijau ya, biasanya nggak pedas sekali kawan-kawan. Pakai saya tambah 3 cabai kecil ini, sejenis cabai rawit, ini pedas. Ini saya campur ini, biar agak pedas. Taruh garam dikit. Oke. Oke teman-teman, ini penampakan sambal yang sudah saya giling. Saya memang suka kasar giringannya, lebih enak saya rasa daripada terlalu halus. Jadi ini dia penampakannya. Oke, nanti kita kasih jeruk nipis. Ini pasti sedap. Saya suka begini. Saya sudah mandi dan sekarang mau makan siang hasil masakan saya tadi. Ya, teman-teman juga selamat makan siang. Semoga makanan kita ini bisa menjadi berkat bagi tubuh dan jiwa kita. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya di hari libur ini. Tidak banyak yang saya lakukan, hanya kegiatan kecil. Kebetulan memang
saya kurang sehat, jadi apa kegiatan kecil apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Yang penting saya tidak diam, bengong. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya saya bisa aja ngisi liburan ini dengan tidur-tiduran, lihat-lihat HP, atau baca-baca, tapi itu tidak saya lakukan. Itu nanti ada waktunya. Nah, saya lebih bagus mengisi waktu dengan memasak makanan saya, lebih bagus daripada memesan dari luar, gitu teman-teman ya. Oke, salam sehat buat kita semua. Jauhi si corona, ikuti peraturan pemerintah yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan sedapat mungkin. Kalau tidak ada urusan atau yang ujian atau apa, ya tidak usah keluar rumah. Stay at home aja. Memang membosankan, tapi udah begitu situasinya, harus kita hadapi dengan hati yang bersuka cita. Apa boleh buat, kalau kita suntuk, kalau kita sedih, corona senang. Gampang kita diserang. Bener kan? Oke, Tuhan berkati ya. Mari kita makan siang. Oh, berdoa dulu. Oke, yuk kita makan siang. Dadah, sampai jumpa di video saya. Jangan lupa ya, di-share, di-like, di-subscribe, atau di-komen. Terima kasih, Tuhan berkati.